Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah, bintik hitam atau coklat pada tubuh disebut juga sebagai tai lalat. Tanda yang sudah ada sejak kita lahir, tanda ini dapat terletak di mana saja. Setiap tanda juga memiliki makna yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu tai lalat di pipi. Menurut kepercayaan Tiongkok, tahi lalat di pipi ini menandakan kepribadian seseorang yaitu jujur, sensitif, dan pemalu. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai agar Anda tahu mengenai makna dari tahi lalat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah, yang pertama, tahi lalat di pipi kanan. Orang dengan tahi lalat ini merupakan orang yang beruntung. Orang yang memiliki tahi lalat ini akan membawa keberuntungan bagi keluarga dan pasangannya. Jika yang memiliki tahi lalat ini adalah wanita, maka ia akan membawa keberuntungan bagi pasangan. Jika dimiliki seorang laki-laki, maka akan mengangkat derajat keluarga dan keluarga pasangan. Yang kedua, tai lalat di pipi kiri. Seseorang dengan tai lalat di pipi kiri harus berhati-hati dalam memilih teman. Orang yang mempunyai tai lalat yang di bagian kiri adalah sosok yang baik dan cenderung berpikiran jernih. Namun ada kalanya akan terlihat sombong karena sifat introvert. Sifat yang baik ini menjadi incaran orang yang berniat buruk dan ingin menjatuhkanmu. Menurut primbon Jawa, tai lalat di pipi kiri berarti orang tersebut sering mengalami kesulitan masalah keuangan. Meskipun sering mengalami kesulitan keuangan, kamu tetap bisa mengatasi kesulitan tersebut seiring dengan perkembangan kedewasaan. Bagaimana sahabat, apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silahkan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.